kita tak pernah berharap jalani hari seperti ini. Demi dapur yang harus terus mengepul, ada yang tetap berdiri agar terus berdikari. Ada yang rela berkarya, menjaga agar sebagian tetap aman di rumah saja. Saat bertatap muka bukan pilihan, ada yang berusaha memberikan tenaga dan pikiran walau berjauhan. Mungkin tak seberapa, namun kami ada untuk bersama, berusaha menyambung asa, dan terus berharap semua pulih seperti semula. Selama ini, sembako yang saya terima berupa beras, telur, ayam, buah, dan lain-lainnya. Cukup bagus dan memuaskan dan tepat waktu. Dengan adanya bantuan ini, sangat bermanfaat sekali bagi keluarga kami, bagi kami semua. Saya dapat bantuan PKH dengan bantuan sembako. Sangat senang dan bahagia sekali karena program sembako ini dapat memenuhi kebutuhan pangan kami. Kalau untuk PKH, Mak, Yohana dapat berapa? Saya 600.000. Tuku apa bae, Mbah? Sik lah buat jawab pun. Tarangan. Kacang hijau. Terus ono telur. Matur nuwun, Mas, kudu paring sembako. Semoga seluruh bangsa Indonesia selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Meski jauh dari kesempurnaan, kami yakin di balik senyuman, esok pasti ada harapan.